Bro, sorry. Ya bro, itu kurang digulung tangannya. Soalnya ayatnya itu adalah ilal marofik, harus sampai siput. Oke, okay, thank you ya bro. Karena gak usah kantor, jadi ribet aja sih. Maaf lagi nih mas bro. Ya, kenapa lagi bro? Itu, tumitnya belum kucuci. Bro. Ya, ceramah deh nih. Iya, bentar aja kok. Sholat itu amalan pertama yang akan dihisap, bro. Dan masalah wudhu itu penting banget dalam perkara sholat. Karena kalau wudhunya nggak benar, yang harusnya dibasuh tapi ente nggak basuh, yang harusnya basah tapi nggak basah, ini wudhunya nggak sah. Makanya Nabi sampai bilang, wailul lil aqabi minan nar. Neraka tempatnya bagi tumit-tumit yang nggak kebasuh pas lagi wudhu. Karena kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, wah, urusan di akhirat berantakan bro. Wah, bahaya juga ya. Ya, gue tahu kok kalau gulung tangan sampai tinggi, terus juga angkat celana, tumit pakai dicuci segala, ini memang rada repot. Tapi mendingan repot di sini bro daripada ntar repot di akhirat. Waduh, thank you banget nih bro, udah ngajarin.